Nggak mungkin dong gue singletan lagi. Iya, gue singletan ada di sana, di yang kedua. Nanti kalian bisa lihat trailernya. Udah lihat ya? Kapan? Pengalamannya luar biasa, syuting film ini prosesnya begitu panjang. Kita persiapan persiapan film sampai 2 tahun. Tentunya saya sebagai salah satu pemainnya mengharapkan film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton dan masyarakat Indonesia. Tadi saya udah lihat trailernya, luar biasa, bagus, terus warnanya juga klasik, keren banget, sesuai dengan film yang pertama ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan filmnya juga tayang nanti 14 Februari dengan hasil yang lebih. Ya memang sangat lama sekali ya untuk sebuah sequel sampai 14 tahun gitu. Kalau kita melihat film-film Hollywood, mereka mungkin nggak sampai 4 tahun ya, mereka 2-3 tahun nggak keluar lagi gitu. Tapi ya seperti tadi gitu, bahwa Pak Sunil memiliki pertimbangan sendiri kenapa 14 tahun diluncurkan kembali gitu. Karena ada sebuah cerita dari A Fool in Love yang ternyata itu dekat sekali dengan keseharian para anak-anak muda zaman now gitu ya. Itulah yang mau diangkat, sehingga chemistry antara film A Fool in Love dengan penonton itu bisa terbangun saat ini. Benang merahnya masih sama, cuma ada bumbu-bumbu yang penuh dengan kejutan lah. Kebetulan saya sama Semi itu satu kamar ya, jadi kita pada saat istirahat dan lain sebagainya, saya juga kaget ya, ternyata Semi itu rajin banget gitu. Dia tuh rajin cuci piring, rajin cuci baju dan segala macam. Padahal saya bilang, Sam, ini dekat hotel kita ada laundry, Sam, cuma 1-2 euro gitu. Saya bilang, sekian gitu. Dia bilang, bro, gue udah kebiasaan kayak gini, udah lah gak apa-apa. Dia bilang gitu. Kebetulan memang karena di hotel sana tuh ada kayak apa ya, buat pemanas gitu ya, kita bisa baju di situ dan kering gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya tadi berpikir mau ke laundry, jadi enggak gitu. Terus dia juga setiap habis makan nih, memang habis makan kita nggak langsung cuci, tidur nih saya. Begitu saya bangun tidur, ternyata udah bersih. Jadi itu Semi semua yang ngerjain gitu. Saya masih ada videonya, itu jadi kenang-kenangan saya sama Semi gitu. Kalau pada saat on cam ya kita serius lah, karena kita syuting di Paris itu menggunakan kru di sana. Kita menggunakan tempat di sana, terus kita juga sewa tempat-tempat yang populer, tempat-tempat yang sangat mahal. Jadi memang kita harus benar-benar serius pada saat syuting, jangan sampai overtime. Karena di saat overtime di sana itu sangat mahal sekali biayanya, dan itu sudah dibriefing ke kita. Makanya kita ya bercandanya pada saat off cam aja. Nggak kelihatan dari profilnya kalau ternyata dia itu semandiri itu gitu. Dan ya kocak aja gitu, mengenal Semi dari sisi yang lain. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu memperhatikan posternya secara seksama dan detail, ini poster menandakan satu film tersebut. Ya pastinya gue gak bisa cerita, tapi maksudnya kalau lu lihat benar-benar, ini dirangkum di satu film. Lagi-lagi, 14 tahun kemudian, gitu. Gak mungkin dong gue singletan lagi. Iya, gue singletan ada di sana, yang kedua. Nanti kalian bisa lihat trailernya. Udah lihat ya? Kapan? Kita dari zaman April 2003 itu, gue masih umur 22. Itu masih ABG-ABG. Sekarang udah hidupnya buntut, ya kan? Jadi ya pasti pendewasaan itu evolusi manusia sendiri sih. Tapi in 14 years later, begitu pula dengan Sandy, begitu pula dengan yang lain. Nggak bisa gitu, karena setiap mau sinetron, mau FTV, mau film yang gue peranin, gue harus do my best gitu, melakukan yang terbaik dari apa yang gue punya gitu. Nah, kalau orang punya integritas seperti itu, ya mudah-mudahan kedepannya semua dilancarin sama Tuhan gitu. Karena kalau di film Evil, gue serius banget nih. Ntar gue dapat film lagi, ah ya udahlah, ini film enteng, biasa-biasa aja. Nanti gue nggak akan berevolusi jadi manusia. Ya kalau masalah trademark atau apalah itu, gue nggak bisa nggak bisa mencopot
lekatan yang sudah melekat itu gitu loh, karena si semi botak, semi evil, ya udah. Tapi kan gue juga main FTV yang lain, film yang lain, sinetron yang lain. Kalau memang yang diingatnya evil, ya udah, berarti itu memang menjadi sebuah film box office gue dan yang lain gitu. Kalau gue nggak pengen membanding-bandingkan Evil 1 sama Evil 2. Kenapa? Evil 1 punya zamannya sendiri, punya marketnya, enggak lah bukan market. Evil 1 punya zamannya sendiri, punya fasenya sendiri. Evil 2 juga begitu. Puas. Puas, titik. Karena reading 6 bulan, persiapan, kekritisan gua terhadap karakter gua, peradeganan, semua itu gua udah bisa lihat. Kalau mau lihat, ntar aja tungguin 14 Februari. Baru tahu itu gimana maksudnya dari Evil 1 ke Evil 2, ya itu baru bisa lihat lah.